Luna. Agan, ya. 3 motor. Ya, dan betul sekali pemirsa Super Deal, sekarang kita sudah ada berada di dalam satu tirai. Salah satu, ya. Bisa tirai 1, 2, atau 3 ya. Ya, betul sekali. Dan 3 motor ini akan kita tawarkan untuk para kontestan. Tapi mereka nggak tahu ini motor ada di tirai berapa. Benar. Ya, kalau begitu. Langsung yuk. Kita carkon. Cari-cari kontestan. Ayo, esok. Yudhistri, Nasibah, dan juga Ivana. Kita akan bermain di wadah warnai gambar berhadiah. Makasih. Oke, di sini ada sebuah lukisan yang tidak diwarnai. Entah karena pelukisnya bangkrut, atau pelukisnya kehabisan krayon. Nah, di bawahnya ada 8 buah warna. Merah, kuning, biru, coklat, orange, hijau, biru, dan hitam. Nanti, di sini kalian akan mengambil masing-masing 2 warna. Masing-masing. Karena nanti akan ada lukisan aslinya yang sudah diberi warna. Tapi, di lukisan itu hanya ada 2 warna yang benar. Nah, nanti barang siapa-siapa barang yang mengambil warna yang ada sesuai dengan lukisan, nanti dialah yang akan masuk bermain bersama saya. Ya. Yang lainnya duanya bye-bye. Yang maju bisa berarti 2 orang atau 1 orang. Yang penting warnanya ada aja terwakili di gambar aslinya. Ya. Oke. Kalau gitu saya panggilkan seorang pengusaha krayon yang pernah dipacari oleh seorang pelukis terkenal. Luna. Nah, di sini ada 8 warna krayon. Tugas kalian adalah nanti pada hitungan ketiga rebutan. Ambil. 2-2, masing-masing 2 warna. Oke? Okay? Nanti akan saya hitung. Oke? Okay? Siap-siap di sebelah sini. Kamu di sini. Di sini. Pelan-pelan aja ngambil, gak usah berebutan. Yang penting 2. Kan kalian juga gak tahu warna lukisannya apa. 3, 2, 1, ambil. Masing-masing 2. Awas, jangan sampai jatuh. Gak usah berebutan, semua dapat. Semua dapat. Kamu ambil biru tua dan biru muda, kamu orange dan hitam, kamu kuning dan merah, kamu hijau dan coklat. Semua dipegang ke depan warnanya. Nanti akan ada 2 warna di gambar aslinya. Ya. Yang memegang krayon dengan warna yang sesuai dengan gambar logo yang terbuat. Yang penting ada aja warnanya kalian pegang, seminimal 1 aja. Kalian lanjut bisa bermain bersama saya. Kita lihat lukisannya. Oh. Ada warna kuning dan coklat. Artinya hitam gak ada, biru gak ada, orange gak ada. Berarti kamu berdua pulang. 1, 2, 2 juta. 1, 2, 2 juta. Oke. Kuningnya ambil, merahnya saya ambil ya. Oke. Okay. Tadi kamu mengambil warna apa? Hah? Kuning. Kuning, yang ini? Coklat. Totan. Coklat. Oke.
Tadi warna, iya. Tadi warna satu lagi apa tadi? Merah. Hijau. Merah kamu? Merah. Hijau. Hijau. Ambil tadi warnanya merah sama hijau, mana tadi? Nyusahin. Iya. Nah, hijau punya kamu. Nah, warna kuning dan coklat itu adalah warna keberuntungan kalian. Tapi belum tentu. Warna kuning dan coklat itu adalah warna yang isinya hadiah besar. Bisa jadi hadiah sih, bisa besar, bisa kecil, bisa juga zonk. Tapi ingat, ada 8 warna lain di sini yang isinya bisa jadi hadiah besar, kecil, ataupun zonk. Pertanyaannya, mau tetap 2 warna yang kalian ambil ini, kuning dan merah, kamu coklat dan hijau, atau buang satu, atau dua-duanya boleh, atau mau tukar? Tukar boleh dua-duanya, boleh salah satu. Tetap kuning dan merah. Tetap. Deal. Kalau kamu? Tetap. Coklat dan hijau, apa mau ada yang ditukar salah satu atau mau dikurangin? Coklat sama hijau aja. Coklat sama hijau aja. Yakin? Gak mau warna lain? Ini aja. Kamu yakin warna yang di tangan kamu itu adalah hadiah? Takutnya kalian beranggapan, dia mikir gini kali, ini kan warna yang udah gue ambil dalam kayak perjuangan dan gue menang, kayaknya ini hadiah deh. Yakin? Padahal kan ngambilnya rebutan ya. Ngambilnya rebutan. Kan belum tentu itu. Warna kesukaan aja. Sukaan aja. Yang itu yang coklat? Tetap. Emang suka coklat? Enggak. Ya tukar dong. Yang ini tukar, yang ini tukar maksudnya. Yang hijau ditukar? Iya. Oke, hijau tukar apa? Warna merah. Warna merah udah punya dia. Aduh. Tinggal biru tua, biru muda, hitam, dan oranye. Mau dua-duanya hijau coklat apa mau yang ditukar? Tukar aja biru. Hijau ditukar biru? Ya. Yakin hijau ditukar biru? Yakin. Biru tua, biru muda? Biru muda. Biru muda? Ya. Deal? Ya, biru muda. Deal? Deal. Hijau ditolak. Ya, ya. Gak mau ya. Janji ya. Kita lihat dulu biru tua yang gak dipilih. Kamu milih biru muda kan? Ya. Biru tua, Lun. Buka biru tua, ya. Lun. Ya, 3, 2, 1. Apa? Tirai. Tirai 3. Oke. Ada yang mau tukar dengan tirai 3 apa enggak? Tahan. Oke. Sebentar. Ada yang mau tukar dengan tirai 3 atau enggak? Sebelum saya buka tirai 3 nih. Enggak. Hah? Enggak. Enggak mau. Deal? Apa sih? Deal? Deal. Ada yang mau tukar dengan tirai 3 enggak? Tetap warna biru muda aja. Enggak mau tirai 3? Enggak. Deal? Deal. Sekarang kita lihat apa yang kamu tolak di tirai 3. 3, 2, 1. Semlehoy. Untung gak pilih di warna biru muda. Karena biru tua ini isinya adalah Mr. Song. Yang lagi ngapain tuh ya? Kita tanya deh kalau gitu. Pantunin Mr. Song. Kue pukis, kerupuk pilus. Untung ditolak isinya Mr. Dong yang lagi ngelukis makhluk halus. Serem. Nah, tadi hijau yang dipegang Luna ditolak sama siapa? Erwin. Iya. Mau saya buka gak? Boleh. Nih, yang kamu tolak ya di tirai... kamu tolak di rayon hijau ya? Iya. Tadi sebelumnya kamu dapat hijau, tapi kamu tolak ya. Tukar warna biru muda. Muda. Kita lihat apa yang kamu tolak di hijau. 3, 2, 1. Warna
Tirai dua. Tirai dua. Kamu menolak tirai dua, ya? Saya tahan dulu, ya. Sekarang, ada yang tidak dipilih berarti di sini. Ada orange, hitam. Ya, ada dua lagi, orange dan hitam. Ada yang mau tukar dengan orange atau hitam? Ada yang mau orange ya? Nggak. Hah? Nggak mau. Nggak mau orange? Nggak. Deal? Deal. Deal. Mau orange ya? Hah? Nggak. Nggak mau orange? Nggak. Tetap biru muda. Deal nggak mau orange? Deal. Deal. Kita buka orange ya. Atau gini deh. Ya. Sekarang ada lukisan-lukisan di sini. Ada lukisan Mona Lisa. Ada lukisan Basuki Abdullah. Ada lukisan Antonio Blanco. Tapi saya akan tawarkan dulu lukisan yang pertama. Ada yang mau mengambil lukisan Leonardo da Vinci gak? Leonardo da Vinci itu ada di depan tirai satu. Artinya itu mengarah ke tirai satu. Bingung. Hah? Bingung. Mau gak? Gak mau. Gak mau. Deal? Deal. Deal. Mau Leonardo da Vinci ya? Enggak. Gak mau? Enggak. Kenapa? Kayaknya jong. Itu mengarah ke tirai satu loh. Iya. Kayaknya jong itu. Deal? Deal. Deal. Gak ada yang mau Leonardo da Vinci ya? Tadi saya tawarkan sebelumnya orange, ditolak juga ya. Sekali lagi orange mau? Enggak. Deal. Tolak orange? Tolak. Deal. Kita buka orange. Kita buka orange. 3, 2, 1. Tirai satu. Artinya tirai satu ditolak oleh kalian berdua. Orange juga isinya tirai satu. Lukisan Leonardo da Vinci juga tirai satu. Isinya dua-duanya tirai satu. Kita lihat apa yang ada di dalam tirai satu. Ya. Kalian tolak nih. Ya. 3, 2, 1. Ya mas-mas kenapa gak mau pilih warna orange coba. Isi tirai satunya ada 2 unit motor sekaligus dengan total hadiah yang Anda tolak senilai Rp24.500.000. Cakwok. Tirai satu ditolak. Ya. Tirai dua juga tadi ditolak. Ya. Oke. Sekarang kalian masih punya, kamu pasti pegang dua warna nih. Kuning dan merah kamu, coklat dan biru muda. Ya, kita gak tahu isinya apa. Kamu mau dua-duanya, dua warna pilihan kamu. Kamu kuning dan merah, kamu coklat dan biru muda. Atau, tapi kalau salah satunya adalah zonk, kamu angus. Tapi kalau dua-duanya hadiah, dua-duanya buat kamu. Atau, stop aja sini. Dengan 1, 2, 3, 4 juta. 1, 2, 3, 4 juta. Oke. Gimana? Mau 4 juta apa mau lanjut? Ya. Ayo jawab mas. Lanjut deal. Mau lanjut apa 4 juta? Lanjut. Deal. Ini masih ada hitam yang tidak kalian pilih ya. Oke, hitam kita buka. Kita buka hitam. 3,
dua, satu. Splehoy, splehoy. Untuk gak pilih warna hitam karena isinya adalah dong. Selamat ye, selamat. Nah, kalian masing-masing tetap memilih dua warna. Kalau dua-duanya hadiah, dua-duanya punya kamu. Kalian bawa pulang dua-duanya. Tapi kalau salah satunya ada zong, maka akan menganguskan hadiah satu lagi. Doakan saja, mudah-mudahan dua-duanya hadiah. Oke. Tapi kita gak tahu apa yang ada dalam warna-warna kamu. Tirai dua juga kamu tolak tadi, betul? Betul. Tirai dua ditolak, betul? Betul. Kenapa ditolak? Jong masih ada lagi kayaknya. Hah? Gak tahu hadiahnya. Hah? Lanjut. Oke, kita buka dulu satu-satu deh. Warna kuning punya kamu. Kalau ini hadiah kuning, berarti kesempatan mendapatkan hadiah mas mungkin ya. Asal yang merahnya bukan zong. Kita buka kuning dulu, Lun. Oke. Tiga, dua, satu. Senyumnya lebar nih Mas Yudistri karena udah pilih warna kuning yang isinya adalah uang tunai senilai 10 juta rupiah. 10 juta loh, tapi sementara kita lihat warna merah. Sementara, asal yang merah bukan dong. Kita buka biru muda punya kamu, oke kita kasih dulu 10 juta rupiahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juta. Biru muda punya kamu kita buka ya. Biru muda. Kita buka biru muda punya kamu. Tiga, dua, satu. Pakai tutup mata segala nih Mas Erwin. Takut jong ya? Bukan jong ini. Isinya adalah trip to Bali untuk dua orang. Senilai 7 juta rupiah. Oh, tapi sementara loh. Sementara. Sekarang masing-masing kalian sudah mendapatkan 10 juta, terus trip to Bali. Nah, kita nggak tahu yang satu lagi warna punya kamu apa. Kita lihat dulu tirai dua yang barusan kamu tolak. Yang tadi kamu tolak tirai dua ya. Ya. Tirai dua itu dari warna hijau punya kamu. Betul? Tirai dua itu dari warna hijau punya kamu tadi, ingat? Iya, betul. Ya, kamu tolak, kamu buang warna hijau nih. Ya. Kita lihat tirai dua ini apa. Tiga, dua, satu. Aku Mas Erwin pakai ditukar-tukar warna hijaunya karena isi di dalam tirai duanya ini ada 3 unit motor sekaligus yang barusan Anda tolak senilai 38 juta rupiah. Cak uang. Oke, artinya 3 motor sudah kamu tolak, anak muda. Nah, 2 motor juga tadi ditolak. Nah, sekarang kalian sudah memegang masing-masing hadiah kamu, ada 10 juta dari warna kuning. Kamu memegang trip to Bali 7 juta dari warna biru muda. Tapi kalian punya paketannya. Kamu masih punya merah, kamu masih punya coklat. Dan ini jadi penentu, warnanya jadi penentu apakah kamu akan bawa pulang hadiahnya. Plus hadiah tambahannya di warna lain. Atau kalau itu ternyata zong warna satu lagi, hadiah semua hangus. Dan sekarang pertanyaannya, mau tetap lanjut dengan warna yang satu lagi kamu merah dan kamu coklat atau masing-masing stop dengan 1, 2, 3, 4, 5 juta? Baik ya? 1, 2, 3, 4, 5 juta. Enggak, 5 juta saja. Oke. Mas Erwin. Lanjut. Deal. Lanjut. Mas, kurang laki-laki ya. Ini laki-laki cepet lo jawabnya lo. Erwin, keren lo itu. Yakin. Jawabannya mas? Mas? Mau lanjut apa enggak? Stop dengan 5 juta. Deal. Berarti saya ambil 10 jutanya ya. Ya, kita buka
warna merah punya kamu. Tadi harusnya kamu sebelumnya dapat 10 juta plus merah ini. Kamu takut ini zong ya? Yeah. Emang masih ada zong, tapi kita nggak tahu berapa zong. Kita lihat ya, atau kita buka punya dia dulu, ya? Atau kamu mau punya merah, merah punya dia? Nggak mau. Hah? Nggak mau, nggak mau. Hah? Nggak mau. Mau tukeran nggak? Nggak. Hah? Mau tuker nggak coklat ke merah? Tetap coklat. Hah? Tetap coklat. Tetap coklat. Nggak mau merah ya? Iya. Deal? Deal. Deal. Kita buka coklat punya kamu dulu. Sementara kamu udah punya hadiah trip to Bali 7 juta. Kalau ini di coklat adalah hadiah, berarti kamu dapat trip to Bali plus apa yang ada di dalam warna coklat. Tapi kalau di dalam coklat ini adalah zong, kamu udah menolak 5 juta dari saya dan trip to Bali juga hilang. Ya. Kita lihat di dalam warna coklat apakah ini akan menghanguskan trip to Bali kamu atau menambah hadiah. 3. Apa? Menambah. Menambah. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin banget? Harus yakin. Kita buka. 3, 2, 1. Wakwaw. Tahu aja jawabannya wakwaw. Sabar-sabar nih Mas Erwin ya. Karena warna coklat isinya adalah zong. Berarti hadiah Anda trip to Bali untuk dua orang senilai 7 juta rupiah. Angus, mus, mus. Cek uang. Wakwaw. Makasih Erwin. Thank you. Ya. Yeah. Mas, kita lihat punya kamu. Tadi kamu sebelumnya punya 10 juta plus merah. Ya. Tapi kamu stop dengan 5 juta. Kita lihat arusnya apa yang kamu dapatkan di merah. Padahal sebelumnya udah dapat 10 juta. Ya, tapi kamu memilih stop dengan 5 juta. 3, 2, 1. Ya, Mas Yudhistri, merah itu berani. Malah pilih duit stop di situ. Lihat tuh, di warna merah isinya adalah voucher belanja senilai 5 juta rupiah. Jadi, Anda telah menolak total hadiah senilai 15 juta rupiah. Silakan kembali ya. Harusnya 15 juta bisa didapatkan oleh ya tadi. Dan Luna, ya. 3 motor yang tadi ada di cerai 2 yang tidak didapatkan oleh mereka berdua akan kita tambahkan menjadi hadiah utama. Nanti kita tambahin. Segmen akhir plus mobil nanti. Bener ya. Benar banget. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Gokil. Apa-apa, mudah-mudahan di segmen ini kita keluarin lagi deh. Ya, ada pemirsa yang bawa pulang hadiah banyak ya. Oke. Okay. Cari kodir. Cari-cari kontestan. Ayo Mbak Maju. Ayo goyang. Sebelah sini joget. Oke. Silakan berjajar. Lun, fishball-nya mau, fishball. Kita akan bermain di colek colokan. Exit. Oke. Okay. Luna Mayo akan membawakan sesuatu. Main masuk aja, ya. Fishball ini gunanya adalah. Coba pakai lipstick. Fishball ini akan menentukan siapa yang akan bermain pertama kali, memilih pertama kali. Mengerti? Ya, pokoknya intinya setiap nanti pilihan akan mengambil fishball. Ya, kita akan lihat siapa yang mengambil atau memilih pertama kali untuk setiap tawaran saya. Ya, untuk yang pertama, kita lihat dulu di depan kita ada seperti meteran. Ada level pertama 2 juta, berikutnya 5 juta, 10 juta, 15 juta, sampai level tertinggi adalah 20 juta. Di masing-masing level ada beberapa colokan listrik.
Di setiap stop kontak tersebut, ya, ada nih di level pertama lihat ada stop kontak 1 2 3 4 5. Nah, di sini salah satu ini ada satu zong. Ya. Minimal satu zong, minimal. Kita enggak tahu ada berapa zong. Dan stop kontak yang lainnya adalah nominal uang kita enggak tahu berapa. Tentunya, ya, di level pertama ini nominalnya saya pastikan ya 2 juta. Ya, 2 juta. Kita enggak tahu 2 juta itu ada di nomor berapa aja. Dan yang zong ada di nomor berapa. Tugas kalian adalah nanti memilih stop kontak mana yang menurut kamu berisi aliran listrik. Artinya kalau ada aliran listriknya nyala, ya bohlamnya akan nyala dan itu dapat hadiah. Tapi kalau tidak menyala artinya itu zong. Kalian pulang. Ya. Sekarang kita panggil dulu cantik. Dipilih satu-satu, ambil satu-satu. Pakai bantunya. Cucok yang ini cocok loh. Cucok loh. Cogan, cowok apa? Di sini ada 4 bolam dengan warna yang berbeda dan nanti ini akan menentukan bolam yang kalian mainkan. Oke, yang pertama silakan ambil dulu. Untuk putaran pertama, siapa yang memilih itu pertama? Yang... Ambil aja, ambil, ambil. Kamu ambil satu. Kamu akan ambil satu. Kamu ambil satu. Kamu ambil satu. Kamu dapat stop kontak yang mana? Atau kamu dapat urutan keberapa? Ya, buka. Angka yang terbesar yang akan... Ya, memilih duluan. Angka 3, 24, 12, 20. Berarti paling besar kamu 24. Sini. Sebelahnya berarti 20. Sebelahnya berapa? 18. 12. Dan 3. Paling kecil 3, ya. Kamu bola warna kuning boleh memilih pertama kali kamu angkanya paling besar, ya. Oke, mau stop kontak berapa di level pertama? Rian, semangat Rian. 3, 3. 3. Tiga ya? Tiga, tiga. Oke, okay, deal? Deal. Ya, kamu mau level berapa? Mau nomor berapa? Satu, dua, empat, atau lima? Lima. Deal? Deal. Deal. Kamu? Empat. Empat, deal? Deal. Kamu? Empat. Delapan, deal. Delapan apa sih? Kan satu sampai lima. Deretan pertama, oh. Pak. Satu. Satu. Deal, deal. Kita buka, ya. Kita coba dulu bola nomor satu punya kamu ya. Ya. Kalau nomor satu ini nyala, artinya kamu dapat 2 juta. Kalau ini nggak nyala, artinya zong, kamu pulang. Ya, boleh. Bola nomor satu punya hijau, yang warna hijau. Nyala. Nancep, biarin deh. Berikutnya kamu warna, nomor berapa? Empat. Bola warna merah, Le. Merah, empat kan? Kita lihat nyala apa gak? Kalau nyala kamu dapat 2 juta. Oh ya, saya kasih 2 juta dulu ke kamu. 1, 2, 2 juta. Nomor 4 saya lihat. Nyala. Nyalakan. 1, 2, 2 juta. Punya kamu? 5. 5. Kita lihat bola warna biru, Le. Biru. 3, 2, 1. Nyala. Nah, antara 2 dan tiga, ya, antara 2 dan 3 pilihan kamu kan tadi nomor 3. Antara 3 dan 2 salah satunya ada zong. Kita nggak tahu zongnya di 3 apa di 2, ya. Kita lihat langsung bolam warna kuning punya Rian. Bolam 3. 3. Iya, nyala kan. Silakan kembali, terima kasih. Nih. Nih, 2 juta buat kamu tapi belum dikasih ya. Nek, kita coba yang nomor 2, nyala enggak? Nomor 2. Tes aja. Tes. 2. Nyala. Nyala. Ternyata 3-nya bye-bye. Oke, bolam bentar lagi, Le. Oke.
Ya, nomor 3 kita buang aja lah. Karena udah pasti gak nyala. Oke, berikutnya. Ambil lagi, nomor yang paling besar boleh memilih duluan. Level ini atau yang berikut ini untuk mendapatkan 5 juta. Buka, silakan. Wah, wah. Nomor 5. Nomor 5. Kasih lihat ke depan. Nomor 5. 5 paling kecil di ujung. Nomor 28 paling besar, 27 di sebelahnya. Oke, untuk berikutnya. Kamu di level kedua yang 5 juta nilainya. Andai kata kamu bolanya nyala di level ini, akan saya tambahin 3 juta, jadi 5 juta. Ya, 2 juta kamu akan bertambah menjadi 5 juta. Saya tambahin 3 juta. Oke, kita lihat. Untuk level kedua, di level 5 juta, mau pilih 6, 7, 8, 9, atau 10? 8. Deal? 8, deal. Deal. Kita lihat nomor 8, langsung aja. Satu, dua, 3 juta, 5 juta. Kamu mau nomor berapa? Nomor 7. 7 ya? Oke, deal? Deal. Bola warna hijau. Kalau 7 ini nyala, kamu dapat 3 juta lagi jadi 5 juta. Wak, wak. Aduh, sayang. Oke. Kamu harus pulang hanya membawa 2 juta rupiah ya tadi ya. Terima kasih. Belum tentu, siapa tahu ada jong lagi. Ya, ya. Kamu milih nomor berapa? Nomor 9 aja. Hah? 9. Berapa? Nomor 9. Yang jelas? 9. 9. Yang emang begitu suaranya? Enggak. Oh, saya pikir begitu. Nanti beneran loh. Ya. Oke, nomor berapa? 9. 9. Oke. Ya. Kalau andai kata 9 ini nyala, berarti 3 jutanya, 2 juta akan saya tambahin 3 juta. Jadi 5 juta ya. 9 deh. Ya, kan? Bola warna biru. Nyala. Satu, dua, 3 juta jadi 5 juta. Ya. Berikutnya. Pilih lagi. Nomor yang paling besar dia bisa milih untuk di level 10 juta. Semakin tinggi level, semakin sulit. Berarti semakin banyak, Zong. Oke, nomor 10, kamu nomor? 19. 19. Kamu paling besar, boleh milih duluan sini. Kamu mau milih stop kontak nomor berapa? Kalau andai kata stop kontak kamu nyala, bolam kamu nyala, berarti kamu akan menjadi 10 juta, 5 jutanya. Tapi kalau misalnya mati, berarti Zong, kamu hanya dapat 5 juta yang di tangan. 13. 13? Ya. Yeah. Oke, deal? Deal. Deal. Kamu? 12. 12. Deal? Deal. Deal. Nggak pengen coba pindah ke 11, 14, atau 15? Yakin. 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 Bismillah, yakin. 11, 14, 15 gak mau ya? Yakin. Yakin, 13 yakin. Yakin berapa? 12. Kamu? 13. Kalau nomor 13 nyala, berarti 5 juta akan saya tambahin 5 juta lagi jadi 10 juta. Kalau kamu nomor 12 nyala, berarti akan jadi 10 juta juga. Tapi kalau ada kata bolam kamu di nomor kalian tidak nyala, artinya, kamu kena zong dan pulang. Oke? Okay? Yakin? Yakin. 11 gak mau? 14 gak mau? 11 gak mau? 14 gak mau? Bismillah, yakin nomor 13. 11 gak mau? 11 gak mau? Enggak. Kita coba nomor 11 ini nyala apa enggak? Kalau nomor 11 ini nyala, berarti nah, tadi kamu nyesel nolak 11, saya tawarin. Tapi kalau ini mati, ya.
Oke, kita langsung aja toblosin. Kata kolam saya. 11 yang kalian tolak. Artinya bisa jadi dua-duanya kalian masuk atau zong. Karena di level ini zong saya pastikan lebih dari satu. Dua apa tiga kita gak tahu. Ya. Kalian berdua menolak untuk stop. Ya. Kalau ternyata lampu kalian... bingung gue. Kalau lampu kalian tidak nyala, artinya kalian pulang aja dengan 5 juta ini. Atau mau stop aja tapi stop dengan ini aja nih. Dengan 6 juta saya tambah 1 juta mau gak? Hah? Lanjut. 6 juta. Atau stop saya tambahin 2 juta. Lanjut. Jadi 7 juta. Gak mau? Lanjut. Stop. Apa? Lanjut. Kamu yakin stop dengan 7 juta aja? Stop. Tapi kalau kamu ternyata juga di level ini juga zong, kamu gak angus, tetap dapat 5 juta. Stop aja deh. Yakin? Yakin. Ngerti gak? Coba tanya teman-teman. Apa? Stop dengan 7 juta. Coba diskusi sama teman-teman deh, diskusi deh. Ngerti maksud saya kan? Nah, berarti kamu gak simak tadi baik-baik. Ya, uang kamu gak angus kalau dapet dong. 5 juta udah di tangan. 5 juta. Lanjut. 7 juta ditolak. Deal? Deal. 7 juta ditolak? Tolak. Deal? 5 juta. Oh iya, udah 5 juta ya. Oke. Okay. Kalau begitu kita buka punya kamu. Nomor berapa tadi? Nomor berapa? 12. Kalau ini nyala berarti kamu jadi 10 juta. Tapi kalau ini mati, berarti kamu cuma dapat 5 juta, kamu udah menolak 7 juta dari saya. Kita lihat, 3, 2, 1. Maaf Mbak Kiki, ternyata stop kontak nomor 12 itu nggak nyala alias. Tapi tenang, masih punya 5 juta kok. Silakan kembali, terima kasih. Oke, tadi kamu milih berapa? 13. Mau tukar ke 14 atau 15 gak? Lanjut 13. Mau ditukar gak ke 15? Atau 14? Lanjut 13. Lanjut 13. Tetap 13, bukannya orang bilang kalau 13 itu angka sial. Enggak juga. Enggak. Deal? Deal. 14, 15 gak mau? Deal. 14 gak mau ya? Enggak. Kita buka 14. 14 dulu. Kita coba 14 ya, bukan buka ya. Fresh. Kalau ini nyala, berarti 14 harusnya tadi kamu pindah ke sini. Tapi kalau 14 ini mati, tepat kamu gak pindah ke 14. Halo? Mati guys. Untung. Oke. Okay. Pertanyaan saya berikutnya, mau tukar 13 dengan 15 atau enggak? Sebelum saya colokin lagi 15 nih. Tolak. Hah? 13. Gak mau 15? Tetap 13. Yakin 13. Yakin? Yakin. Atau?
Atau stop aja dengan 1, 2, 3, 8 juta nih. Tuh. Tetap 13. Atau pindah ke 15 plus 2 juta. Nih, atau pindah ke 15 plus 2 juta. Kalau 15-nya ini adalah hadiah, berarti 10 juta plus 2 juta. Nah. Tapi kalau nomor 15-nya Zong, ya 5 juta ini aja. Gak mau 15 plus 2 juta? Pilihan pertama 13. 13! Tetap yang pertama. Atau pindah ke 15 plus 3 juta, kebanyakan gak? Enggak lah, kasih aja. Kalau kita milih yang ke 13 gak hilang uangnya? Enggak, tetap enggak. 5 juta. Enggak. Cuma kalau ibu pilih 15 dikasih tambah 3 juta. Jadi ibu asal, dapat 13 juta. Asal 15-nya nyala. 13. 15-nya gak mau? Enggak. Tapi kalau 15 ini nyala dapat 10 plus 3 juta loh. Iya. 13, lanjut. Oke, yakin ya? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke, Bu. Intinya adalah, kalau 15 ini kita coba nyala, ya. Punya ibu bisa jadi juga nyala. Karena ada udah ada dua zong yang terbuka nih. 12 dan 14. Saya tadi bilang zong lebih dari satu. Ya. Kita buka 15 yang ibu tolak. Padahal udah saya tambahin 3 juta. Silakan deh. Coba. Nyala. Nyala, Gan. Nah, lu kan ibu kurang baik apa coba? Udah dikodein berkali-kali tuh sama Agan buat pindah ke 15, tapi tetap maunya 13. Ya udah, enggak jadi kan tuh dapat tambahan tuh, Bu. Oke. Kita buka langsung, kita lihat nomor 13 pilihan ibu. Nyala atau tidak, ini yang menentukan ibu. Dapat 10 juta dan bisa melanjutkan ke 15 juta, 20 juta atau tidak. Ya, silakan deh, 3, 2. Ya, Bu Surasmi berkali-kali Agan suruh pindah stop kontaknya gak mau juga. Ternyata stop kontak nomor 13 itu gak nyala alias sok. Berarti gagal sudah untuk mendapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah. Tapi tenang Bu, masih punya 5 juta. Aduh Ibu, padahal Agan udah baik banget kok Bu kasih 13 juta. Tolak oke Bu ya. Gak apa-apa Ibu. Ibu 8 juta terima kasih. Dan lainnya ada yang bikin lebih penasaran lagi, lebih gregetan lagi. Jangan kemana-mana tetap. Tetap di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Yes, kembali lagi di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Oke, kita main lagi yuk. Langsung catat. Oke, kita akan segera bermain di Gepong Gelas Pingpong. Oke. Agan main, yes. Saya siapin itu dulu ya. Love you baby. Love you. Oke, kalau begitu saya minta bola-bolanya. Oke, kalian akan diberikan masing-masing satu bola. Warna-warna, oke dibagikan. Merah. Warnanya beda-beda bolanya dan kita lihat di depan ada gelas. Jumlahnya ada 5, 4, 9, 12, 15. 15 kan? Nih? Betul. 15, 16 nih. 15. Ya. Jadi, yang paling ujung di sana, nomor 1. Ya. Di belakangnya yang 2 baris, ada nomor 2 dan 3.
belakangnya 456, 789, 10. Ya, yang paling dekat kita ada 5 baris, isinya 11, 12, 13, 14, 15. Ada nomornya. Nanti di setiap gelas tersebut ada hadiah, ada zong, ada box, tapi itu kita mainkan nanti. Sekarang saya akan menyisihkan dulu 3 di antara kalian dan akan menyisakan 1. Caranya adalah, Ule, ya kan? Minta bola yang warna gold. Saya akan masukkan dulu bola ini ke satu gelas. Entah jatuhnya ke nomor berapa. Nanti barang siapa di antara kalian yang bisa memasukkan bolanya ke gelas yang nomornya lebih besar dari nomor saya, dari nomor gelas saya, kalian akan mendapatkan hadiah 2 juta. Kalau bola kalian jatuh di gelas yang urutan gelasnya lebih besar daripada gelas nomor gelas saya. Misalnya saya masuk di gelas 5. Untuk mendapatkan 2 juta artinya kalian harus berada di gelas 6, 7, 8 gitu ya. Ya. Gak boleh 4, 5, 3 Sip. Ya. Dan nanti setelah kalian memasukkan 4 bola, masing-masing 1 bola, kita lihat di gelas mana yang angkanya paling besar dia yang main. Misalnya saya masukkan ke bola 5. Ya, gelas 5. Kamu memasukkan ke gelas 7, dapat 2 juta. Ya. Kamu masukkan ke gelas 8, dapat 2 juta. Kamu misalnya 9, dapat 2 juta. Ya. Kamu 10, berarti yang paling besar kan gelas kamu. Kamu yang main. Ya. Saya akan masukkan dulu 1 bola saya, ya. Akan jatuh ke nomor berapa? Ya. Oke. Okay. Tuh. Nomor 12 kan? Nomor 12. Artinya kalau kamu bisa jatuh di bola nomor 13, 14, 15 dapat 2 juta. Tuh, enggak usah jauh-jauh, dekat saya aja. Ya, tuh, 13, 14, 15. Ya. Oke. Okay. Pelan-pelan. Ya, yang penting masuk. Yang paling besar dia yang nanti akan main. Wow. 14. Nomor berapa? 14 kan? 14. Oke. Okay. Dapat 2 juta. Jalan. Silakan bola pertama. Masuk dan tidak dapat 2 juta dan nomor 6. Oke, ya. Berarti Bu Sulamsi sudah masih pulang ya? Ya, silakan pulang Bu. Terima kasih. Silakan bola pertama. Oh. 15. Mengalahkan Ibu. Kalau ada yang masuk 15 lagi berarti draw. Kita coba lagi. Ini ya, 2 juta. 1 2 2 juta. Silakan. Umairo. Kalau bisa 15 draw berarti ya. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Berarti silakan pulang, Ibu juga silakan pulang. Kita bermain bersama Lena. Karena Lena memasukkan ke gelas yang angkanya paling besar. Ya, memegang 2 juta. Nah sekarang, cara permainannya adalah begini. Kamu saya beri kesempatan untuk melempar 3 bola, masuk ke gelas yang mana, karena di setiap gelas tersebut terdapat hadiah. Lihat, ada zong, ada box 2, box 1, tirai 2, tirai blam, tirai sekian, ya kan? Nah, 2 juta uang kamu bisa dipakai untuk menutup zong. Kalau kamu mau. Tapi kalau enggak, 2 juta ini udah pasti menjadi milik kamu. Kita lihat. Di sini ada 3 zong yang sudah terbuka. Sini. Di gelas 11. Di gelas 14. Dan di gelas berapa tuh? 2, 3. 3. Nah, di dalam gelas-gelas lain ada box 1, box 2, box 3, tirai 1, tirai 2, tirai 3. Kita juga gak tahu di dalam box 1, tirai itu hadiah apa zong, kita juga gak tahu. Ya. Tapi yang jelas sudah ada 3 zong yang terbuka di 3, 11, 14. Ya. Oke. Okay. Uang 2 juta kamu bisa dipakai untuk menutup gelas yang berisi zong. Satu gelas zong, 1 juta. Kalau mau. Kalau kamu misalnya mau menutup zong itu,
kasih berapa jong yang mau kamu tutup. Dan itu akan memudahkan kamu untuk mendapatkan hadiah. Karena tiga bola yang kamu pantulkan dan jatuh ke gelas mana, maka itulah hadiah yang kamu dapatkan. Misalnya kamu dapat box 2, box 3 sama tirai 2. Tiga-tiga yang kamu ambil dan tiga-tiganya hadiah. Artinya kamu dapat hadiah tiga-tiganya. Kalau ya, tiga-tiganya hadiah. Ya, mengerti? Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kamu masuk ke gelas yang ada zongnya? Zong pertama masih aman. Zong kedua akan menghanguskan semua hadiah kamu. Ya, itu sebabnya saya tawarkan, mau gak beli dengan uang kamu tuh, tutup zongnya. Mau berapa gelas? Satu gelas, dua gelas? Satu gelas aja. Satu gelas aja. Oke. Okay. Yang mana yang mau ditutup? 3, 11, apa 14? Tiga-tiganya boleh. Satu. Satu. Kalau tiga ya 3 juta, kamu kan cuma punya duit 2 juta. Nomor 6 aja. 6. Tiga. Tiga. Iya. Okay. Tutup. Tutup kan? Itu ya. Tiga ditutup ya. Oke, okay, sejutanya mana? Gak mau dipakai lagi sejutanya untuk menutup yang 11 atau 14? 11. Ya, oke, okay, kita tutup. Ya. Tutup. Tutup, Le. Oke, kan. Oke. Kita panggil dulu box-nya. Cantik. Oke. Okay. Ada 3 box yang dibawa Luna. Kita enggak tahu seperti saya bilang tadi, Lun ya. Di dalam box ini belum tentu hadiah. Bisa jadi hadiah, hadiah juga bisa besar, kecil. Betul. Dan bisa juga apa yang ditakuti? Zong. Namanya juga super deal. Nah, di mana aja. Betul sekali. Begitu pula di tirai. Ya. Tirai bisa jadi hadiah besar, kecil, Zong. Marilah sekarang kita lempar bola demi bola. Oh. Box satu. Tuh, punya box satu. Silakan berikutnya. Okay. Box 2. Box 2. Lemparan ketiga. Okay. Tirai 1. Apa? Tirai 1. Oke. Okay. Artinya box 3 tadi kamu gak dapat. Kita buka apa yang ada di dalam box 3 ya. Ini kamu tolak berarti kamu gak dapat ini ya. Kamu dapatnya box 1, box 2 sama tirai 1, betul? Betul. Oke, okay, kita buka box 3. 3, 2, 1. Ah. Ya, Balena, kenapa box 3-nya nggak dipilih, ya, ditolak? Ya udah, gagal sudah untuk mendapatkan uang tunai senilai 4 juta rupiah. Gagal, Pak Duna. Oke. Dan sekarang pertanyaan saya adalah, mau pilih tiga-tiganya, box 1, box 2, dan tirai 1? Apa pilih 2 atau pilih 1? Kalau andai kata tiga-tiganya hadiah, semua punya kamu. Tapi kalau misalnya salah satunya ada zong, kamu pilih tiga, salah satu ada zong, atau pilih dua, salah satu ada zong, hadiah satu lagi pun hangus. Ngerti ya? Pertanyaan saya, kamu yakin gak tiga-tiganya hadiah? Hah? Jadi pilih tiga-tiganya? Oke, deal? Deal? Oke, okay. Sekarang kalau begitu kita akan lihat ya apa yang ada di dalam tirai satu, ya. Oke, okay. Nih, kamu udah milih tiga hadiah, box satu, box dua, sama tirai satu. Berarti ini tiga-tiganya paket. Kalau tiga-tiga hadiah, berarti hadiah semua punya kamu. Kalau salah satunya ada zong, berarti angus, ngerti ya? Oke, ngerti. Oke, kita buka tirai satu ya. Yakin gak takut ini zong nih? Yakin. Bukan ya, kita buka nih. Oke, kita buka. 3, 2, 1. Semlehoy, semlehoy. Luar biasa pilihannya di tirai satu, Mbak Lena. Yaitu perlengkapan masak berupa water purifier, pemanggang perut, microwave,
blender, dan kompor listrik dengan total hadiah senilai 7 juta rupiah. Sementara lo, sementara. Ya, oke, okay. sementara asal yang di box 1 dan box 2-nya bukan Zong, betul? Betul. Yeah. Sekarang pertanyaan saya, mau ya lanjut dengan box 1 dan box 2-nya atau stop aja dengan 3 juta? Lanjut. Yakin ya? Oke, okay, deal? Deal. Kita dulu lihat dulu, tadi ada tirai 2 dan tirai 3. Tirai 3 kan? Kita lihat dulu salah satu antara tirai 2 dan tirai 3. Ya. Kita lihat tirai 3 deh. Ya. Yang kamu gak dapat. Ini kamu gak pilih nih, gak pilih ya. 3, 2, 1. Wow. Nanti kita dipilih juga gak apa-apa. Karena isi tirai 3 itu adalah song. Kalau gitu kita tanya Mr. Jong lagi ngapain ya? Pantunin Mr. Jong. Yeah. No. Burung patuk warnanya loreng. Untung ditolak Profesor Jong yang lagi bikin getuk goreng. Ha, nih lihat nih cekwak domjet. Nih getuk goreng. Untung getuk ya, untung ambil tadi enggak nemplok di tirai 3 ya. Iya. Oke. Okay. Sekarang masih yakin pengen lanjut dengan box 1 dan box 2-nya? Yakin, lanjut. Kita buka ya. Buka. Box 1 buka ya. Oke. Okay. Kita buka. Kita buka box 1. 3, 2, 1. Semangatnya makin asoy Balena karena box 1 pilihan Anda isinya adalah uang tunai senilai 5 juta rupiah. Ditambah hadiah yang ada di tirai 1 perlengkapan masak senilai 7 juta rupiah. Total hadiah yang Anda dapatkan sementara ini adalah 12 juta rupiah. Semangat karena kamu sementara udah mendapatkan apa tuh tadi? Yang pertama, home appliances 7 juta rupiah. Wow, peralatan rumah tangga, peralatan masak. Plus 5 juta, uang tunai. 5 juta. Wow. Iya, aku bilang 5 juta. Kau bilang 3 juta. 5 juta uang tunai. Oh, saya budak berarti. Ya, 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 ya. Total 12 juta rupiah udah kamu dapat sementara. Kalau box 2-nya bukan, Zong. Kita kasih 5 jutanya. 1, 2, 3, 4, 5 juta. Pertanyaan berikutnya. Ya. Kamu mau lanjut ke box 2? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Okay. Berarti kamu yakin bahwa ini adalah? Hadiah. Tapi kok ini Zo? Gak apa-apa. Anggut semua ya. Ini gak dapat, itu gak dapat. Ngerti ya? Tirai 2 gak mau ya? Pilih box 2 apa tirai 2? Box 2 aja. Tirai 2 ditolak ya? Tolak. Oke, okay, nomor ditukar ya. Deal? Deal. Saya tawarkan tirai 2 tidak mau ditukar. Padahal tadi saya tawarkan tukar tirai 2. Kenapa enggak mau tirai 2? Enggak yakin. Enggak yakin. Enggak yakin. Iya. Oke, okay. Tirai 2 enggak mau. Kita lihat tirai 2 yang kamu tolak adalah 3, 2, 1. Ya Balena, kenapa gak mau ditukar coba? Agar tadi udah nyuruh mau gak tirai 2? Gak mau, ya udah gagal sudah untuk mendapatkan sepeda lipat, swing chair, digital kamera dengan total hadiah yang Anda tolak senilai 10.300.000 rupiah. Cek uang. Tadi padahal saya udah baik loh, harusnya permainan ini gak boleh saya nawarin orang bolanya gak jatuh. Cuman saya seneng lihat Mbak tuh semangat banget, saya senang. Saya tawarin tuh 10 juta ditolak barusan ya. Pertanyaannya ya, apa yang ada di dalam box 2? Hadiah. Jadi tadi udah dapat berapa? 12 juta? Iya. Plus berapa kira-kira nih? 100 juta boleh. 100 juta? Oh. Oke, mudah-mudahan 100 juta ya. Ya. Tapi kalau ini 100 juta berarti kamu akan mendapatkan hadiah 100 juta plus apa yang udah kamu dapatkan tadi total 12 juta. 112 juta. Iya. Tapi kalau ini Zong, kamu akan mendapatkan? No. Malu. Oke, okay, ya. Tadi 3 juta stop gak mau? Hah?
Jangan lihat-lihat teman-teman kamu. Enggak, yang main perseorangan. Di Super Deal bukan tim yang bermain, tapi perseorangan. Tapi kalau kamu stop cuma 3 juta. Iya kan? Kalau bisa lanjut? 112 juta ya. Kalau 100 juta iya. Ya. Jadi lanjut ya. Lanjut. Deal? Deal. Deal. Marilah kita lihat apa isi di box 2. Kita buka nih. Buka. Buka apa enggak nih? Kalau ini hadiah berarti hadiah ini akan menambah 12 juta kamu. Tapi kalau ini song, saya ambil 5 juta plus apa yang ada di tirai 1. Kita lihat Mbak, ayo Mbak. 3, 2, 1. Cek, 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 cek. Ya, sayang sekali Mbak Lena. Box 2 isinya adalah zong berupa drigen. Kalau gitu hadiah Anda uang tunai 5 juta dan peralatan masak senilai 7 juta. Angus, ngus, ngus. Dengan total hadiah yang Anda tolak adalah 12 juta rupiah yang Anda anguskan. Cekwok. Oleh, silakan kembali. Terima kasih, Mbak. Dibalikin. Nah. Ya, pinter. Bawa pulang, bawa pulang apa-apa. Terima kasih. Oke, setelah ini bakal ada babak akhir end games dengan hadiah. Sebuah hadiah utama plus. Plus, plus. Tiga motor. Tiga motor. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Gokil. Iya, masih bersama saya Agan Uya di Super Deal. Kok gak ada yang tahu? Masih bersama saya Agan Uya di Super Deal. Mau dibagi gak hadiahnya nih? Apa sih lo ngapain gini-gini ya? Kacamata gue lo pakai lagi. Saya Agan Uya. Agan Uya mana ngomong? Mari dibeli, mari. Mana ya, ada? Bener, bener. Gak ada gitu ngomongnya. Masih bersama saya Agan Uya di Super Deal. Gak cocok bawain acara kuis kayak begini. Cocoknya bawain acara apa? Cocoknya? Iya. Sama aku. Ini gue yang gila ngapain? Apa yang gimana? Sama kamu ngapain? Ngapain? Iya, ngapain? Ke TPU. Gue burung tidur begini. Dibawa digotong orang rame-rame. Maksudnya dampingin lo bagaimana sih? Saya tidur yang gini. Digotong orang rame-rame. Oh, lo yang gotong dia. Oh, ya udah gue kirim gua aja deh. Ngapain gotong? Huh, gitu lempar aja. Kok dilempar? Lo ngapain di sini cocok jadi gue sama tiga motor nih? Motor saya, Gan. Motor lo. Jangan ngarang. Tapi aku heran sama kamu lo, enggak ada capeknya. Apa? Pagi syuting, siang syuting, sore syuting, malam masih mampir sama di mimpi aku. Kalau misalkan Agan Uya tahu dong, hadiah utamanya apa? Nah, coba jadi Agan Uya, terangin tiga motor hadiah utama, ayo. Ayo, cus. Nah. Masih bersama saya Agan Uya. Ini motor tambahan dengan harga 38 juta, tapi hadiah utamanya ada di Hordeng. Tira, tira, tiga, tiga, dua, satu. Ini dia, hadiah utama kita pada malam hari ini yang bisa Anda bawa pulang. Jika Anda beruntung, yaitu satu unit mobil senilai 105 juta rupiah. Dan hadiah tambahan, tiga unit motor senilai 38 juta rupiah. Totalnya adalah 143 juta rupiah. 143 juta rupiah. Siapa yang mendapatkan mobil plus 3 motor ini? Tentunya jawabannya sekarang juga akan saya ambil nomornya. Cantik. Oke, semuanya. Semuanya silakan untuk berdoa. Ambil. Set. 3, 2, 1. 49. Ayo, silakan berikutnya. Kocok, 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 kocok. Ambil.
24. Berikutnya, kita lihat siapa lagi yang beruntung. Kocok, 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 kocok. Ambil. Set. Kasih lihat nomor tadi, udah? 24. Ya. 3, 2, 1. 56. Oke, oke, di sini. Benar, kasih lihat. Oke, terima kasih cantik. Oke, kalau begitu kita akan bermain di... Mau tahu apa? Ratu Gokil, 100 kartu gondol mobil, ayo! Yang paling pertama tadi sebelah saya, dipanggil tadi? Herawati ya? Kedua? It. Di belakang saya ada 100 kartu. 100 kartu, 100 kartu. Ya, 100 kartu. Di balik kartu-kartu ini ada angka 1 sampai 100, namun posisi diacak, nggak urut. Jadi acak-acakan. Nanti tugas kalian adalah menunjuk satu kartu. Dibuka berapa angkanya. Yang kartunya terkecil dia pulang. Ya, kita akan sisihkan satu persatu sehingga tersisa satu orang saja nantinya. Tunjuk kartu yang pertama, Herawati. Yang ini, ya, kita buka. Tiga, dua, satu. 30. In, berarti kamu harus di atas 30 kalau pengen lolos. Tunjuk. Ini. Tiga, dua, satu. 42. Artinya nasib Herawati ditentukan oleh Agus. Kalau Agus di bawah 30, Herawati masih lolos, Agus yang pulang. Tapi kalau Agus di atas 30, Herawati yang pulang. Agus, tunjuk. Ini. Ini, oke. Okay. Oke. Okay. Kita lihat, 3, 2, 5, 2. Arya Herawati, kamu harus pulang. 2 juta, silakan. Nomornya sih, nomornya. Silakan. Ya, nomor saya kumpulkan. Sama kayak tadi, Ian dan Agus, tunjuk lagi satu kartu. Sekarang kita lihat siapa yang akan lolos. Yang kartunya paling besar angkanya, lolos main untuk mendapatkan mobil dan 3 motor. Ya, yang kalau angkanya paling kecil pulang. In apa ini sih? Balik. Ini, silakan. Ini, tunjuk satu kartu yang menurut kamu paling besar. Ini ya. Sabar banget sih. Kartu ini adalah 76. Tapi jangan senang duluin, karena masih ada 14 huruf, 14 angka ke atas sampai 100. 77, 78, 79 sampai 100. Agus, tunjuk satu kartu. Kalau pengen lolos, kamu harus lebih besar dari 76. Kalau kamu lebih kecil dari 76, kamu pulang. Ini, oke, tanya teman-teman deh. Yang bawah mana? Dah. Suruh yang bawah yang mana? Itu. Oke, ini, oke. Tadi berapa kamu, In? 76. Ini berarti harus di atas 76 kalau mau lolos ya. 25. Agus, lo harus pulang, Gus.
2 juta, silakan kembali. Bonus kan? 3 kali, 15 ribu. Murah ya? Apa? Tambahin cenggo. Ya plus PPN 16,5. Oke, In. Selamat ya. Kamu berkesempatan mendapatkan 1 mobil plus 3 motor. Selanjutnya bagaimana permainannya? Kamu ya harus mengumpulkan huruf-huruf yang benar, angka-angka yang benar sebanyak berapa nih? Kalau misalnya pengen dapat mobil harus 9 angka ke atas. Tapi selama perjalanan ada hadiah-hadiah lain menanti. Kalau kamu benar 3 huruf angka, sorry, benar 3 angka, kamu dapat box. Isinya box kita lihat apa? 3 2 1. Ini dia hadiah yang ada di dalam box, yaitu uang tunai senilai 8 juta rupiah. Oke. Oke. Ya, nanti goyang lagi ya. Kalau misalnya kamu mengumpulkan 6 angka yang benar. 4, 5, 6, tiba di tirai nih. Kita lihat tirai, isinya apa. Ya. Tirai 1, 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di dalam tirai, yaitu 1 unit motor senilai 21.500.000 rupiah. Oke. Dan caranya adalah saya akan mengambil satu kartu. Saya akan mengambil satu kartu nih. Set. Akan saya buka. 93. Untuk mendapatkan satu angka yang benar, kamu harus menjawab pertanyaan saya. Lebih besar atau lebih kecil? Artinya, kamu nanti harus mengambil satu kartu. Ya. Dan sebelumnya kamu harus menjawab dulu. Kira-kira kartu yang kamu ambil lebih besar atau lebih kecil dari kartu saya yang 93. Nah, misalnya, sebentar saya terangin dulu. Oke, jangan teriak-teriak dulu. Saya belum menjelaskan. Misalnya, kamu jawab tebak kira-kira lebih kecil lebih besar. Lebih kecil. Misalnya lebih kecil. Iya. Misalnya. Misalkan. Misalnya lebih kecil. Iya. Terus kamu ambil satu kartu. Ternyata angkanya adalah 90. Berarti? Lebih besar. Lebih kecil. Berarti lebih kecil, berarti kamu benar. Iya. Dan saya akan masukkan kartu kamu ke nomor 1. Ya, andai kata, kita ulangi lagi. Kamu bilang lebih kecil atau lebih besar, misalnya? Lebih besar. Lebih besar. Mm. Ternyata kartu yang kamu ambil adalah 90 tadi. Iya. Artinya, salah. Dan salah itu kita artikan zonk. Iya. Dan zonk pertama masih aman. Ya. Zonk kedua masih aman. Jangan sampai zonknya 3 kali. Artinya 1 kali kena zonk masih bisa lanjut. 2 kali kena zonk masih bisa lanjut. 3 kali kena zonk selesai. Mengerti? Mengerti. Oke. Kalau begitu sekarang menurut kamu, kartu yang akan kamu ambil lebih besar apa lebih kecil dari 93? Besar. Besar. Yakin. Secara teori probabilita, angka di atas 93 sampai 100 itu lebih sedikit dibanding 93 ke bawah. Kamu yakin kartu yang kamu ambil lebih besar dari 93 abis ini? Ini cuma ada 100 kartu loh. Yakin. Oke. Artinya ada kemungkinan hanya 7 kartu dari 100 kartu yang ada di sini yang kamu ambil dan itu akan lebih besar. Yakin? Yakin. Lebih? Besar. Lebih besar. Deal? Deal. Deal. Bagus. Saya suka orang yang berani berspekulasi. Andai kata, kartu yang Mbak Iin ambil benar lebih besar, artinya itu benar yang pertama. Saya taruh kartu Mbak di nomor 1. Tetapi kalau andai kata kartu yang Mbak ambil lebih kecil, padahal tebakan Mbak lebih besar, berarti itu song pertama. You know what I mean? Amin. Oke, silakan tunjuk satu kartu biar saya ambil. Mana yang mana aja yang menurut kamu lebih besar dari 93?
Yakin? Yakin lebih besar? Yakin. Nggak mau dirubah lebih kecil ya? Enggak. Ini berarti harus lebih besar dari 93? Iya. Oke, pegang dulu kartunya. Kamu balik. 3, 2, 1. Lebih kecil. Artinya adalah song pertama kamu. Taruh di situ. Dia berani beresiko, tapi saya suka. Ya. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke, menurut kamu, kartu berikut ini yang kamu ambil lebih kecil, lebih besar? Lebih kecil. Dari 93. Lebih kecil. Apa? Lebih kecil. Lebih kecil dari? 93. Yakin deal? Deal. Deal. Silakan. Tunjuk satu kartu yang menurut kamu lebih kecil dari 93. Kalau kartu yang kamu tunjuk benar-benar lebih kecil dari 93, artinya itulah benar. Akan mengisi kolom hati kamu yang pertama. Kolom hati, kolom satu. Ya, jangan sampai lebih besar, karena kartu tebakan kamu lebih kecil. Silakan tunjuk. Menurut kamu lebih kecil dari 93. Kita lihat. Apakah ini lebih kecil dari 93? 3, 2, 1. Betul. 41. Berikutnya yang kamu tebak adalah angka 41 patokannya. Yang kamu tebak atau kamu ambil adalah lebih kecil atau lebih besar dari 41. Begitu pula selanjutnya. Lebih besar. Lebih besar dari 41 besar. Menurut kamu? Yep. Yakin? Yakin. Kartu yang kamu tunjuk adalah lebih besar dari 41. Mm-mm. Berarti harus 42 ke atas. Iya. Yep. Deal? Deal. Lebih besar ya? Iya. Yep. Deal. Tunjuk satu kartu. Kalau ini benar berarti akan terisi lagi kolom-kolomnya. Dan satu lagi menuju hadiah box 8 juta rupiah. Silakan. Ini ya. Oke, lebih besar ya. Menurut kamu, ini lebih besar? Lebih besar. Banyak apa dekat besarnya kira-kira? Banyak. Jadi menurut kamu berapa nih kira-kira? 60. 60. Hmm. Oke, ternyata adalah 100. Yes. Mulut saya adalah kenyataan. Iya kan? Iya. 100. Artinya kamu gampang memudahkan kamu pasti lebih kecil. Karena angka terbesar adalah 100. Saya tapi mau tanya, mau tes IQ kamu. Menurut kamu kartu yang kamu ambil lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Alhamdulillah. Oke, ya alhamdulillah ngerti. Ya. Enggak, justru saya ngecek, takutnya enggak ngerti. Ya. Berarti menurut kamu lebih kecil. Kecil. Silakan tunjuk dan silakan tunjuk. Kalau ini tunjuk habis buka sendiri. Ambil dan buka sendiri nih. Karena udah pasti akan lebih kecil karena 100 adalah angka terbesar. Silakan. Ini anggap aja adalah bonus buat kamu. Ayo, ambil. Keluarin. Dibuka nomornya 81. Lebih kecil betul. Pertanyaannya, kamu udah dapat 8 juta, mau lanjut apa? Stop. Kalau mau lanjut 8 juta hilang. Motor, mobil menanti. Lanjut. Deal? Deal. Berarti box 8 juta ditolak sama kamu. Menurut kamu berikutnya, kartu yang kamu ambil setelah ini lebih kecil apa lebih besar dari 81? Lebih kecil. Lebih kecil? Iya. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Tunjuk. Saya yang buka. Tahan. Nah ini. Menurut kamu ini lebih kecil dari 81. Oke. Kita buka. Kalau ini lebih kecil dari 81, artinya permainan kamu lanjut untuk menuju motor. Bahkan mungkin mobil plus 3 motor.
Tapi kalau ini lebih besar berarti zonk kedua kamu. Tapi masih aman, masih bisa lanjut. Ya, dua kartu lagi menuju motor. Tadi kamu nebaknya lebih? Kecil. Kecil. Kamu lebih kecilnya jauh apa banyak? Jauh. Jauh. Kita lihat ternyata adalah 8. Luar biasa strateginya atau keberuntungannya luar biasa. Dua kartu lagi menuju motor. Pertanyaan saya, kartu berikutnya lebih besar apa lebih kecil dari 8? Lebih besar. Lebih besar. Ya. Good. Deal? Deal. Tunjuk satu kartu yang menurut kamu lebih besar dari 8. Tapi ingat, di bawah 8 masih ada angka 1 sampai 7. Dan itu bukan tidak mungkin kamu tunjuk anak muda. Silakan ke sana. Lebih besar, ya. Kita lihat. Kalau ini benar-benar lebih besar dari 8, artinya satu kartu lagi benar. Menuju motor. Satu kartu lagi menuju motor, kalau ini benar. 3, 2, 1. 3, 9. Wow. Oke. Berikutnya, kalau kamu bisa menebak satu kartu lagi benar, kamu dapat motor. Dan bukan tidak mungkin, tinggal 4 langkah lagi menuju hadiah utama. Pertanyaannya, mau lanjut atau stop dengan 1, 2, 3, 4 juta? Lanjut dong ya. Lanjut ya. Kalau 5 juta. Lanjut. Deal? Orang 8 juta ditolak ya? Deal. Deal. Oke. Okay. Selanjutnya, menurut kamu, kartu yang bakal kamu tunjuk lebih besar atau lebih kecil dari 39? Besar. Lebih besar. Berarti harus 40, 42 karena 41 udah ada ya. Hmm. Atau dan lain sebagainya ke atas ya. Silakan tunjuk, lebih besar ya. Iya. Deal? Deal. Deal. Tunjuk aja, jangan dilepas. Lebih apa tadi? Besar. Lebih besar, jangan dilepas. Tapi saya mau tanya sama kamu, kamu yakin mau buka ini? Ya? Atau stop aja dengan box itu 8 juta. Lanjut. Tapi kalau ini benar, kamu dapat motor itu. Lanjut. Yakin mau lanjut? Lanjut. 8 juta ditolak? Tolak. Oke, kalau begitu kita buka aja. Menurut kamu lebih apa? Lebih besar. Dari berapa? 41. Dari 39. 39. Oke. Okay. Deal? Deal. Okay. 3, 2, 2, 1. Ya, lebih kecil angkanya. So, kedua artinya hati-hati. Please be careful. Pertanyaannya mau lanjut tebak lagi atau stop aja dengan saya kurangin. Karena udah tinggal satu zonk lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta. Lanjut. 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 Deal? Deal. Deal. Tadi padahal sebelumnya saya udah tawarkan sampai 8 juta loh. Ya sekarang menurut kamu, kartu yang kamu tunjuk, kalau ini benar ya, kamu langsung dapat motor tuh. Kalau mau kamu ambil, kalau mau lanjut lagi boleh. Satu kartu menuju tirai, motor. Tapi kalau ini salah, selesai permainan kamu karena ini adalah zonk ketiga. Selesai. Yep. It's over baby. Oke. Okay. Lebih kecil apa lebih besar? Dari 39. Lebih besar. Lebih besar? Yakin? Yakin. Lebih besar 39? Ya. Deal? Deal. Deal. Tunjuk yang menurut kamu lebih besar dari 39. Jangan sampai lebih kecil.
Kamu gak tahu, saya juga gak tahu kartunya. Ya. Pertanyaan saya, tadi kamu lebih apa? Besar. Lebih besar. Saya gak mau ambil kartunya dulu, tapi saya mau tanya sama kamu. Mau tetap buka itu, atau stop dengan... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juta. Saya belum ambil kartunya ya, saya belum tahu kartunya. Kita sama-sama gak tahu kartunya berapa nih. Karena ini adalah penentuan kamu, adalah zonk terakhir kamu. Kalau kamu ternyata lebih kecil. Sekaligus juga penentuan kamu udah mendapatkan motor atau tidak. Jadi kan fair kalau saya menawarkan 7 juta. Apa? Lanjut, tahan dulu. Atau harga motor berapa? 21.500. Kalau misalnya dapat zonk enggak dapat apa-apa. Gimana kalau saya tawarkan 10 juta aja nih? Mau buka ini dengan resiko kalau ini ternyata lebih kecil ya 39 kamu dapat zonk. Kamu tadi kan milihnya lebih apa tadi? Lebih besar ya. Tapi kalau ini lebih besar, ya kamu dapat motor. Tapi ini setengah dari harga motor. Dan kartu lebih banyak di sini daripada yang sudah dibuka. Ambil aja. Hah? Duit aja. Stop dengan 10 juta. Tangan dulu, tadi kartunya mana? Oke. Okay. Ini gak ada setengahnya loh. Setengah kurang dikit. Oke, jadi pertanyaan mau stop dengan 10 juta apa buka ini? Stop. Stop. Oke, yakin? Ya? Yakin? Yakin. Oke, jadi mau stop nih? Nggak mau ini? Oke, deal? Deal. Deal. Kamu stop 10 juta, tapi kita akan lihat apakah kartu yang kamu pilih. Andai kata kartu ini memang lebih kecil, berarti pilihan kamu tepat stop. Karena tadi kamu menebak lebih besar. Besar. Tapi kita akan lihat berapa kartu yang kamu pilih tadi, andai kata kamu lanjut. Kalau ini lebih besar berarti kamu salah. Stop di sini. Apakah ini lebih besar dari 39? Kalau lebih besar berarti kamu salah, stop di sini. Tapi kalau lebih kecil, benar kamu stop. Dan ternyata kartunya ada 3, 2, 1, 9, 8. Sayang sekali. Ya, sayang sekali Mbak. Kenapa nggak lanjut coba? Padahal kartunya lebih besar. Gagal sudah untuk mendapatkan 1 unit mobil senilai 105 juta rupiah dan 3 unit motor 38 juta rupiah. Total hadiah yang gagal Anda dapatkan adalah 143 juta rupiah. Oke, kalau begitu seandainya kamu nanti tadi lanjut tuh, tadi lanjut ya. Tadi lanjut, tadi angkanya 98 ya. 98. Kamu milih lebih besar atau lebih kecil, bisa lanjut. Lebih kecil. Lebih kecil, tunjuk. Misalnya lanjut ya. Set. Oke, kita lihat. Betul. 56. Taruh. Misalnya lanjut lagi, lebih kecil, lebih besar. Besar. Lebih besar, tunjuk. Lebih besar dari 56 apa enggak? Ini. Oke ya. Betul. Artinya kalau kamu benar lagi, kamu harus dapat mobil plus 3 motor. Selanjutnya menurut kamu lebih besar apa lebih kecil dari 69? Kecil. Kecil. Tunjuk. Ini. Ya. Oke, betul. Pilihan yang tepat ya. Terima kasih Mbak. Salam buat siapa nama anaknya? Gila. Thank you. Silakan kembali dan terima kasih sudah menyaksikan Super Deal hari ini. Seru kan? Seru dong. Tetaplah bersama kami, besok kita hadir lagi jam 5:30 sore. Super Deal, gokil, 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 gokil. Gokil.